Pemirsa, mantan kepala desa warga Kota Magelang digelandang ke Ditreskrimum Polda Jateng karena terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang ke Malaysia. Ditreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Johansen Simamora, menjelaskan tersangka yang juga mantan kepala desa di daerah Magelang itu ditangkap di Bali saat akan melarikan diri ke Jakarta. Johansen menambahkan peran tersangka adalah merekrut pekerja imigran Indonesia dari Magelang. Usai mendapatkan orang, lalu mengirimkan para pekerja itu ke Malaysia. Tim dari Satgas TPPO, kemudian di Bali kita tracing, dan yang bersangkutan sedang di terminal mau melarikan diri lagi ke Jakarta. Tadi sepintas dari pengakuan, disuruh oleh seseorang untuk melarikan diri. 2-3 bulan nanti kalau situasi sudah tenang, suruh balik. Jadi kita tangkap di Bali. Membawa calon-calon PMI atau pekerja migran di Indonesia ke Malaysia. Jadi dia sebagai penghubung dibawa ke Malaysia, nanti dipertemukan kepada jaringan yang ada di Malaysia untuk dipekerja. Penyidik kita akan dalamin siapa yang menyuruh untuk melarikan diri, kita akan nanti kita lakukan upaya penangkapan juga. Termasuk nanti maklar atau broker yang mencari-cari pekerja tersebut kita akan lakukan semua dari